Assalamualaikum, hai teman-teman semua. Kembali lagi di YouTube channel Anti Story. Saya Nita dan saya Pipit. Di video kali ini kita berdua mau mengajak teman-teman semua membuat pempek tunuk belido. Sebelum dimulai, jangan lupa di subscribe ya. Selamat menonton. Pertama kita siapkan bahan untuk pempeknya dulu. Ikan belido, tepung tapioka atau tepung sagu, telur, garam, air, minyak, dan gula. Kita masukin ikan, air, telur, dan minyak ke dalam mixer. Kita aduk sampai rata. Pertama kita pakai speed rendah dulu, kemudian baru pakai speed sedang. Setelah ikannya tercampur rata, pelan-pelan kita masukkan garam yang sudah kita larutkan dengan sedikit air. Kemudian kita matikan mixer. Kita masukkan tepung tapiokanya pelan-pelan. Kemudian kita aduk lagi dengan mixer. Sampai tepung tapioka dan ikannya tercampur rata. Setelah adonannya tadi kalis, kita pindahkan ke dalam wadah dan siap kita bentuk. Kita siapkan bahan-bahan untuk membuat pempek tunu atau pempek panggang. Adonan pempek yang sudah jadi. Kemudian ebi yang sudah kita haluskan untuk isian dan juga cabai rawit giling, kecap manis. Buatnya kita ambil adonan sedikit, kemudian kita bentuk bulat, kemudian kita pipihkan seperti ini. Setelah pempeknya kita bentuk, kemudian kita siapkan alat untuk bakarannya. Di sini kita menggunakan arang untuk membakar pempek tunggunya. Kita letakkan di atas alat bakarannya. Kita tunggu sampai satu sisinya matang. Setelah satu sisinya matang, kita balik pempek tunggunya. Pempek tunu yang sudah matang, kita angkat dan siap kita isi dengan isiannya. Kita iris pempek tununya, tapi jangan sampai putus ya. Kemudian kita isi dengan ebi, cabai rawit giling. Kemudian kita tambahkan kecap manis. Dan pempek tunu belidonya siap kita santap. Inilah hasilnya pempek tunu yang kita buat tadi. Rasanya enak dan bikinnya gampang banget. Selamat mencoba.